Nah, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Senang sekali ya, kita seharian ini seru banget, acaranya macam-macam. Dan sekarang kita tiba di sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi Edu Demo Slam. Saya Pepita, pendiri Revo, dan saya juga akan memperkenalkan teman saya sore ini, yaitu Steven Sutantro. Nanti dia juga akan memperkenalkan diri sendiri. Tapi mungkin pertanyaan sekarang, apa sih itu Edu Demo Slam? Steven, boleh nggak dijelaskan apa itu Edu Demo Slam? Baik Pepita Gunawan, terima kasih untuk perkenalannya. Nama saya Steven, teman-teman semua, saya adalah trainer Google for Education trainer di sini. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu Demo Slam. Jadi Demo Slam itu adalah demo teknologi dalam waktu singkat, 1-3 menit, untuk menginspirasi pengguna tentang kecanggihan teknologi. Jadi memang Demo Slam ini sudah diadopsi dari perusahaan Google untuk menampilkan kecanggihan teknologi. Biasanya mereka bertanya, apa sih yang bisa dilakukan orang dalam 1-3 menit? Ternyata keren banget, banyak hal yang bisa kita lakukan secara inspirasi pengguna kecanggihan teknologi yang akan buat Bapak Ibu semua dan teman-teman sekalian di rumah merasa wow banget dengan teknologi. Nah, kita semua hari ini bersama-sama dengan 4 guru yang kreatif yang akan menampilkan demo slam ini ya, Pepita. Betul nggak kira-kira, Pepita? Betul, betul. Coba kita lihat ada siapa saja di sore hari ini. Coba, yang pertama adalah Bapak Gusman Adi dari Lilin Bangsa Intercultural School. Kemudian ada Bapak Suparman dari SMPN 31 Bekasi, kemudian juga ada Ibu Irma Nurul Fatima dari SMP Laswadi Alfalagis, dan terakhir tapi yang juga nggak kalah hebatnya dari semuanya adalah Ibu Mariati Hulalata dari Laswadi Gis. Nah, sekarang Steven, kan kita kan akan melakukan demo slam. Mereka nih yang kita sebut sebagai demo slammers, nanti kan mereka akan memperlihatkan kecanggihan-kecanggihan teknologi. Setelah mereka memperlihatkan, lalu apa yang akan terjadi ya, Steven? Baik, saya akan jelasin aturan mainnya dulu ya, Pepita. Iya. Yang pertama, nanti diawali dengan presentasi guru-guru kreatif yang akan uji coba dan menunjukkan bagaimana mereka menggunakan 1-3 menit mereka, maksimal 3 menit untuk menampilkan demo slam mereka. Jadi dimulai dengan presentasi mereka. Yang kedua, setelah mereka semua selesai presentasi secara bergantian, penonton yang hari ini hadir, yang udah heboh, yang udah megang gadget sekarang, dapat memilih demo slam favorit mereka di link. Nanti kita akan kasih link form yang akan diberikan di setelah semua guru demo slammers ini menyelesaikan semua presentasi. Jadi harus siapin ya handphonenya supaya nanti siap-siap voting. Kenapa? Nanti peserta yang hari ini hadir, yang menonton ini dapat mengisi form voting sampai pukul 6 sore hari ini. Jadi jangan lupa teman-teman yang lihat ini kayaknya keren banget ya demo slamnya, harus dukung demo slam favoritnya. Supaya apa? Nanti kami akan mengumumkan demo slam favorit dengan jumlah voting terbanyak. Iya, dengan jumlah voting terbanyak akan diumumkan di Instagram @revoindonesia. Jadi jangan sampai demo slammers yang Bapak Ibu sukai itu kalah atau misalnya nggak terpilih nih ya. Jadi betul-betul harus siapin votingnya. Yang mana yang Bapak Ibu suka dan terinspirasi dan memukau, kayaknya ini paling berguna. Begitu Pepita penjelasan. Baik, kalau begitu ini kan kita pasti udah excited ya, udah bersemangat banget. Demo Slammers, apakah kalian semua sudah bersemangat? Yes, siap. Semua baik. Siap ya. Saya akan berikan aba-aba, dan begitu saya berikan aba-aba Edu Demo Slam, nah ini gilirannya nanti Bapak Ibu sekalian langsung memperlihatkan aksi hebat apa yang akan dilakukan. Oke, mari sekarang Bapak Gusman sebagai Demo Slammer pertama, apakah Bapak Gusman sudah siap memasuki arena pertandingan? Sudah. Baik. Edu Demo Slam. Oke, okay, hai, perkenalkan nama saya Gusman Adi dari Sekolah Lilin Bangsa Intercultural School. Hari ini saya akan menceritakan bagaimana mendapatkan audio gratis dan bebas hak cipta dengan YouTube. Mungkin teman-teman sekalian di masa pembelajaran jarak jauh ini, kita kan banyak yang bikin konten ya, karena bosen di rumah. Gimana sih kalau kita bikin konten, kita taruh ke YouTube, kan perlu lagu atau musik yang bikin video kita makin keren, makin banyak peminatnya. Tapi kalau kita ambil lagu begitu saja, ada banyak lagu yang ada hak ciptanya, yang mana malahan ujung-ujungnya malah kita
konten kita malah disensor sama YouTube, disuruh di take down atau suaranya dimatikan sama YouTube. Nah, hari ini saya akan sharing gimana caranya. Oke, pertama-tama kita semua ke YouTube dulu. Nah, di YouTube kita kan ada profile nih. Kita klik profilnya, kita masuk ke YouTube Studio. Nah, kita tunggu sebentar. Setelah kita masuk ke YouTube Studio, jarang sekali orang yang masuk ke bagian audio library ini. Nah, di audio library ini ada banyak sekali audio gratis dari YouTube. Jadi kita tinggal ambil aja. Kita boleh ambil dari genrenya, misalnya saya mau yang sinematik, mau yang moodnya, mau yang apa nih, dramatis. Kayak saya suka drama gitu. Terus instrumennya kita pilih juga, mau yang kayak gimana. Nah, ini kita bisa dengar langsung ataupun kita langsung download. Tapi yang lebih kerennya lagi, gak cuman free music di sini, gak cuman musik instrumental, tapi kita juga punya sound effect di sini. Jadi ada banyak sound effect di sini. Di sound effect ini kita juga bisa download atau kita bisa coba langsung. Nah, kembali ke sini, kita balik ke YouTube channel kita, kita bisa masuk ke bagian video. Nah, di bagian video ini kita bisa klik details. Lalu kita masuk ke editor video kita. Mungkin Bapak Ibu yang YouTuber sudah tahu lah ya. Nah, di sini kita bisa tambahin musiknya langsung nih. Kita konekin dari audio library ini langsung ke YouTube kita. Kita tinggal pilih aja, klik audionya. Lalu kita langsung masuk di videonya kita. Pilih genrenya, mau seperti apa. Oh, tadi sinematik. Saya maunya yang dramatis. Lalu saya tinggal pilih. Bisa dites dulu. Kalau udah oke nih, kita tinggal add to video aja. Nah, kira-kira video suaranya kayak gimana nih? Jadi lebih dramatis kan? Kalau suaranya hilang, jangan lupa. Atau kita bisa pilih yang lain. Mungkin saya pilih yang romantis. Mungkin. Tiga menit sudah selesai. Luar biasa ya Pepito ya. Ini tiga menit yang paling bermakna dalam hidup saya selama pembelajaran jarak jauh sepertinya ya. Karena tiga menit saya langsung bisa jadi kayak YouTubers yang bisa dapetin audio gratis dan bebas hak cipta Pepita. Luar biasa sekali nih ya. Gimana menurut Pepita di Muslimnya Pak Gusman hari ini? Keren banget, saya terinspirasi. Saya juga bisa bikin video-video yang sederhana, main sepak bola di depan rumah saya, terus pakai lagunya, lagu Mission Impossible. Jadi keren banget gitu ya. Baik, sekarang kita akan masuk ke demo slammer kedua, yaitu Ibu Irma. Apakah Ibu Irma siap memasuki arena pertandingan? Siap. Baik, kalau begitu tidak perlu lama-lama lagi, Edu Demo Slam. Oke, nama saya Irma dari SMP Lazio di Alfala. Kali ini saya akan berbagi tips untuk membuat kegiatan kreatif di Google Form, yaitu pilih petualanganmu sendiri dengan Google Form. Nah, Bapak Ibu, biasanya kan kita membuat Google Form itu untuk membuat soal, atau kemudian membuat kuis, atau membuat survei. Nah, biasanya anak-anak semakin lama semakin bosan dengan kegiatan yang itu-itu saja. Jadi saya menciptakan kegiatan yaitu namanya pilih petualanganmu sendiri. Pilih petualanganmu sendiri adalah buku bersambung yang kita bisa memilih menentukan ending cerita berdasarkan pilihan-pilihan kita. Contohnya seperti ini, legenda bawang merah, bawang putih. Nah, ada dua kondisi nih, kita mau bawang merah dan bawang putih bersaudara, kemudian bawang putih pengen ke kiri, misalnya mengikuti aliran sungai ke hutan. Kita lihat kemana dia. Oke, di hutan, dia ingin milih bermalam ke hutan. Sampai akhirnya dia bertemu dengan seekor rubah. Nah, kita bisa buat ini dengan langkah yang sangat mudah. Pertama, kita buat dulu Google Form-nya, yaitu judulnya misalnya Doraemon keliling dunia. Kita tambahkan gambar di sini, kita nanti bisa tambahkan gambar, kemudian kita tambahkan pertanyaan, seperti ini. Nah, kuncinya di sini, kita akan membuat dua section baru berdasarkan jawabannya Doraemon. Nah, itu kita tinggal klik titik tiga ajaib, kita klik go to section based on answer, kemudian kita klik ini, ke masa lalu. Oke, dan ke masa depan. Oke, di masa depan ada lagi nih pertanyaan.
bertemu dengan robot penghancur dunia. Oke, mau lari atau melawan? Nah, kita tambahkan lagi seperti tadi ya, go to section based on answer. Hasilnya, kita akan bisa lihat di sini. Jadi kita bisa buat cerita bersambung-sambung panjang sekali. Jadi endingnya misalnya Rapunzel nggak harus di menara, atau nggak harus ketemu pangeran, dia bisa ketemu orang lain. Oke? Ini formnya. Nah, kita tinggal klik seperti tadi. Seperti ini, dan jadilah cerita kita sendiri. Oke? Demikian dari saya, Iru Demislam. Wah, Bu Irma, keren banget. Baru kali ini saya bisa merasakan banget. Kayaknya nggak cuma baca buku ya, Bu Irma. Jadi betul-betul bukan hanya baca buku, tapi saya bisa memilih petualangan saya sendiri loh. Aduh, coba zaman waktu kecil saya bisa punya buku kayak gini. Jadi ending dalam cerita itu bisa kita tentukan sendiri dengan Google Form loh. Ini keren banget ya, luar biasa banget nih. Bener nggak Pepita nih? Presentasi Bu Irma ini. Sekarang kami kan kita lagi mungkin banyak yang bertanya-tanya nih guru-guru ya, aduh gimana ya anak-anak PAUD itu atau anak-anak yang masih kecil-kecil yang primary school atau yang SD itu masih satu kelas 1 2 3. Ah, kita bagaimana ya caranya menggunakan teknologi supaya bisa mengajarkan mereka. Nah, ini Bapak Ibu salah satu contohnya bagaimana kita bisa menggunakan si Google Forms ini supaya anak-anak bisa belajar literasi, mereka bisa belajar menulis dan mengarang narasi. Wah, ini keren banget. Nah, sekarang kita akan masuk ke demo slammer ketiga yang pasti gak akan kalah kerennya, yaitu Bapak Suparman. Apakah Pak Suparman siap masuk ke arena pertandingan? Siap. Baik, tidak perlu lama-lama lagi. Edu, demo slam. Hai, teman-teman semua. Baik lagi bersama saya Suparman. Saya Suparman dari SMP Negeri 31 Kota Bekasi. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk gimana sih caranya mengubah gambar menjadi teks dengan Google Docs ya. Seperti kita tahu kan sering banget kita nih dapat ya dari WhatsApp atau dari mana-mana ya, atau sedang cari referensi, kita dapatnya tuh gambar gitu. Padahal kan kita pengennya tulisan supaya tinggal edit aja gitu loh, gak usah capek-capek. Nah, sekarang itu bisa berubah jadi kenyataan. Gimana caranya? Yuk langsung. Nah, pertama-tama kita buka Google Drive dulu ya, teman-teman. Terus kita klik New. Nah, habis itu kita klik file upload. Di sini saya sudah siapkan ya. Ada tiga gambar nih ya. Saya klik open. Nanti dia akan upload ya. Nih, ya. Ada yang contoh surat tugas, laporan karya tulis, dan soal bahasa Indonesia. Oke, ini sudah terupload ya. Kita coba yang laporan karya tulis dulu ya, teman-teman. Kita pilih filenya, terus kita klik kanan. Open with, kemudian Google Docs. Apa yang terjadi? Kita doakan sama-sama ya, semoga prosesnya lancar. Satu, dua, tiga, iya. Kita klik, oh ini masih gambar ternyata, tapi coba kita lihat ke bawah lagi. Wow, ini sudah jadi tulisan, waduh. Ini enak banget ya, coba kita edit ya. Ini kan mahasiswa ya, saya coba edit ya. Saya hapus, mahasiswa, saya tambahin lagi. Oh, jadi mahasiswa lagi, wah. Bagus banget ini. Kita coba satu lagi ya, coba contoh yang surat tugas nih ya. Biasa klik open Google Docs ya. Oke, ini masih menunggu seperti proses yang tadi. Oke, mudah-mudahan bisa ya teman-teman ya. Wah, kita coba lihat kok tiba-tiba blank ya. Tiba-tiba blank ya. Oh, gambarnya yang blank, tapi tenang aja. Tulisannya ada ya. Ya, ini bisa diedit juga nih. Jadi gitu ya teman-teman ya, ini Google Docs oke banget ya teman-teman. Jadi buat teman-teman, aduh, pakai deh Google Docs ya. Edu Demo Slam. Wah, keren banget Pak Suparman. Itu adalah salah satu tools yang saya impikan dari masa kecil. Kalau saya moto soal gitu ya, moto apa namanya kayak paragraf, saya bisa langsung jadiin teks. Dan hari ini jadi kenyataan. Aduh, saya merasa lahirnya kecepatan deh teman-teman. Benar-benar ini satu impian yang jadi kenyataan. Cuma dilakukan dengan Google Docs, sekarang bisa mengubah gambar jadi teks loh Pepita. Ini luar biasa banget ya sih. Steven, dulu kata Steven dari kecil pengen bikin gambar ke teks. Emang dari dulu pas lagi kecil pengen mengubah gambar apa menjadi teks, Steven?
gambar ini dong. Kayak saya kan banyak paragraf gitu ya, kayak soal-soal. Aduh, daripada ngetik capek-capek, bener nggak? Dari kecil aja nih udah suka baca nih dari gambar-gambar ya, hebat banget nih, Steven. Betul. Baik, kita juga masih punya satu demo slammer terakhir. Yang ini biasanya kita save the best for last ya. Tapi menurut saya bukan the best, tapi ini semuanya best gitu ya. Nah, sekarang Ibu Mariati, apakah sudah siap memasuki arena pertandingan? Hai, thank you. Mbak Mariati. Wah, siap ya? Baik, saya akan berikan aba-aba ya Ibu. Edu, demo slam! Ya, thank you. Perkenalkan, nama saya Mariati Hulalata. Saya dari sekolah lagi GCS di Depok, ya, di Cinere lebih tepatnya. Oke, kali ini teman-teman semua, saya mau memberikan trik sih sebenarnya ya. Sesuatu yang kita udah biasa, tapi ternyata saya artinya nih, biar lebih keren lagi, yaitu membuat presentasimu bersuara dengan Google Slides. Nah, sebagai guru ya, kalau saya sebagai pendidik itu, apalagi zaman PJJ begini, pembelajaran jaraknya, Google Slide itu jadi senjata saya banget untuk berbagi materi ke anak. Nah, kemudian kita tahu dong kalau Google Slide itu kan bisa insert audio ya, sehingga suara kita jadi seperti seakan-akan guru itu memberikan apa namanya penjelasan. Nah, saya dapat tips yang keren banget menggunakan app namanya Anchor. Ini teman-teman pasti tahu kalau yang senang banget dengerin podcast ya. Nah, Anchor ini biasanya untuk merekam podcast-podcast. Nah, tapi ternyata Anchor juga bisa loh saya buat untuk saya masukkan ke dalam slide saya. Oke, di sini kita buka Anchor kita. Teman-teman boleh download dulu kalau belum punya. Lalu klik plus itu tombol yang ungu, kemudian langsung rekam aja suara kita, langsung rekam di handphone kita. Your voice using Anchor app on your phone. Oke. Nah, udah selesai langsung stop. Nah, setelah stop kita tambahkan background music. Jadi keren dong. Ada banyak pilihan, pilih aja karena hanya dalam sekejap loh. Langsung teman-teman bisa langsung klik save. Langsung klik save, kita namain misalnya trial ya hari ini. Kita trial aja. Di situ ada library. Kemudian sedang terupload ya. Nanti kalau udah terupload teman-teman, ada tombol biru titik 3 itu diklik aja dan langsung export audionya. Oke, di export audionya menuju mana lagi kalau bukan drive kita gitu kan. Nah, kita masukkan ke dalam drive kita. Nah, saya sudah siapkan ininya ya, foldernya. Jadi teman-teman juga udah siapin foldernya, lalu kita save. Nah, voila, tiba-tiba sudah ada di drive kita tuh. Ada ya lah. Mungkin aja kita insert audio di sini. Oke, seperti biasa yang seperti teman-teman tahu juga, langsung kita klik, kita pilih apa namanya audio kita. Nah, sehingga oke. Nah, jadi nanti ketika kita atau murid kita mendengarkan presentasi kita akan jadi seperti ini dong. Keren banget kan? Nah, apa aja how to insert. So, barusan suara yang sudah saya rekam. Oke, jadi gampang banget kan peran dari kami. Oke, Edu Demo Slam. Wah, luar biasa banget ya. Baru kali ini saya bisa membuat presentasi, bisa ngomong Bu Mariati dengan suara yang pakai suara sendiri lagi ya. Dan benar-benar ini magical banget. Aduh, benar-benar inspiratif banget. Saya nggak pernah nyangka ya, betul-betul luar biasa sekali. Gimana menurut Pepita nih? Coba kasih komentar dong. Ini aduh. Kok jadi saya juga jadi ikut bingung ya. Ini yang mana yang terbaik ya? Oke deh, supaya kita jangan jadi yang bingung-bingung cuma kita berdoa doang. Mendingan kita suruh semua yang nonton ini untuk voting. Gimana, Steven? Gimana cara votingnya sih? Nah, sekarang kembali ke saya, teman-teman semua yang nonton, siap ya. Siapin gadgetnya nih, kenapa? Di antara sekian banyak presentasi yang tadi udah ditampilkan, teman-teman bisa voting. Nah, voting sudah dibuka sekarang, jadi teman-teman boleh siapin handphonenya. Caranya gimana, Pak Steven? Caranya gampang sekali, voting sudah dibuka sekarang sampai hari ini saja, jam 6 sore. Jadi, teman-teman yang hari sedang nonton, coba sekarang pegang handphonenya, teman-teman bisa klik, bisa menggunakan kamera handphonenya atau bisa pakai aplikasi QR code, tinggal di scan ya QR code yang ada di sini. Pak, saya nggak bisa pakai QR code. Bisa diklik di link di bit.ly/pilih demo slam. Jadi ada dua cara, silahkan teman-teman bisa scan QR code atau di vote dengan buka bit.ly/pilih demo slam. Nah, teman-teman, hasil voting demo slam
slam hari ini nanti akan dipublikasikan hasil akhirnya di Instagram @revoindonesia. Jadi teman-teman nggak boleh sampai lupa nih. Jadi kalau mau tahu siapa pemenangnya, kita akan buka sampai hari ini sampai jam 6 sore. Silahkan voting sebanyak-banyaknya demo slammers favorit teman-teman semua. Dan teman-teman bisa dukung yang paling favorit nih. Seperti itu. Dan nanti hasilnya akan dipublikasikan di Instagram @revoindonesia. Ini nggak kalah sama Idol ya Steven ya. Ini jadi harus ini harus voting nanti siapa yang menang kita kita akan taruh di posting di Instagram Bravo Indonesia. Wah keren banget. Nah ini asik banget. Nah sekarang kita harus ngapain ya? Kita mau menunggu ya, mau menunggu voting. Tapi mungkin teman-teman nih sekalian yang menonton live boleh nggak ditulis di situ di live chatnya siapa favorit kamu? Demo slammer mana yang favorit kamu? Ditulis di live chatnya dong. Tulis ya dukungan Anda. Nah, saya sambil mau bertanya nih Pepita dengan para demo slammers yang keren-keren hari ini. Ibu Mariati gimana perasaannya tadi ikut demo slam tadi nih? Wah, pasti ya, seru-seru banget ya. Apa? Deg-degan banget. Perasaannya? Deg-degan ya. Apa? Deg-degan banget. Udah apa? My heart pounding. Terima kasih Anda. Pepita dan apa namanya udah bikin aku deg-degan. Nah, apa ya? Emangnya Steven bisa juga kan? Ini kan dari kemarin nantangin kita nih, ikut, ayo Bung Mayati ikut ya, Mirma ikut ya, emangnya bisa sih? Nyuruh-nyuruh aja. Ditantang nih, ditantang nih. Ayo, ditantangin nih. Baik. Ini nantang sepertinya ya. Setuju. Pasti benar coba. Baik. Bisa. Apa teman-teman yang lagi voting, okay. Voting aja. Ya, saya akan tunjukin demo slam saya ya. Semuanya harus siap ya. Lihat saya walaupun saya enggak bisa di-vote, sekarang semuanya bisa ya. Oke? Okay? Semua siap? Oke? Okay? Bentar. Oke okay, ya. Tadi aku di-timer ya. Ivan, aku kan tadi okay. Sekarang nanti yang timer kamu. Siap ya. Waduh, siap semuanya, siap. Waduh, deg-degan nih saya. Aduh, timer ya. Baik. Udah timer, siap? Oke, saya udah siap ya dari sekarang ya. Baik, ya. Saya akan mulai sekarang. Edu Demo Slam. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua yang hari ini hadir, pernah nggak sih ngerasa kalau slide-nya itu boring, agak bosen dan bingung mencari template-template yang menarik? Pernah nggak kayak gitu rasanya? Itu saya banget jeritan. Kadang-kadang saya cari inspirasi slide-slide yang paling bagus yang mana gitu ya. Dan saya butuh banget slide-slide yang keren. Dan saya butuh banget desain-desain slide. Nah, saya butuh sekali slide-slide desain yang bagus. Saya mau kasih tahu demo slam yang paling keren, Bapak, Ibu, semua, teman-teman. Siapa di sini yang pernah searching namanya Slide Carnival? Wah, Slide Carnival ini adalah template presentasi di mana teman-teman bisa mendapatkan berbagai macam desain slide yang gratis dan bisa dimodifikasi dan bisa diedit sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Siap ya? Aduh, ini saya excited banget nih ya. Nah, dengan Slide Carnival ini, saya bisa milih berdasarkan warna. Wah, ini keren banget gak sih? Saya bisa pilih, maksudnya saya suka warna biru nih. Warna biru saya pilih, tiba-tiba langsung saya bisa keluarin seluruh slide yang template dasarnya warna biru. Wah, keren banget gak sih semuanya ya? Atau nanti kalau saya bilang, aduh, saya lagi butuh slide tema yang formal, saya inspiratif. Saya bisa ambil semua desain template slide yang saya suka sesuai dengan tema slide saya, Bapak, Ibu, semua, dan teman-teman. Jadi sekarang nggak ada lagi kita kesulitan mendesain presentasi, semuanya langsung bisa diedit langsung di sini. Saya ambil contoh ya, saya pilih yang playful lah, karena saya sukanya game, saya sukanya yang heboh-heboh, sesuai dengan apa yang saya lakukan sekarang, heboh banget saya ya. Saya mau contoh namanya Taisa Presentation Template, teman-teman. Waduh, nah presentation template ini saya ambil dan ini yang paling seru Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Bapak Ibu nggak usah khawatir, kita nggak perlu ribet-ribet download karena kita kalau klik pilih di sini ada kata use as Google Slide Theme. Yang terjadi apa? Google akan nanya, kamu mau nggak slide-nya di copy, diduplikasi di sini? Kita tinggal tanya use template dan secara otomatis OMG, secara otomatis slide ini langsung bisa digunakan, langsung tersimpan otomatis di Google Drive teman-teman semua. Keren banget gak sih? Dan kita gak perlu ribet-ribet nyimpan-nyimpan, download-download, OMG, semuanya ada di sini. Dan kalau dilihat, perhatikan baik-baik, ini semua slide-nya udah jadi, gak pakai ribet, gak pakai lama. Yang teman-teman lakukan ngapain? Tinggal cuma ngedit, bahkan lihat, fontnya aja udah disediain, font yang khusus, saya suka laut gitu ya, kangen ya, udah lama ke laut, saya langsung bisa langsung edit slide-nya,
dan saya langsung bisa pilih mau slide kayak apa sih, slide perkenalan, mau slide apa lagi, slide quote, apalagi yang dibutuhin guru-guru, grafik, semuanya ada, dan semuanya langsung disediain, tinggal kita pakai, kita bagiin ke siswa, enak banget, gak pakai lama, gak pakai ribet ya. Dan kalau dilihat sebagai bonus, bahkan nih yang bikin wow banget sih, ada ikon-ikon yang 9, kita perlu cari-cari 7, lagi, 5, bisa dapet 4, gratis, 3, dari bentuk, 2, dan ada emoji 1. Juga. Waduh, gimana Bu Ayati? Saya bisa kan demo slam, bener kan? Bener gak? Steven emang gila, mantap. Aduh, jangan gitu dong. Oh, jangan lupa. Teman-teman semua, saya tahu saya ini memang favorit, tapi jangan, saya nggak ada di voting. Jadi jangan di voting ya, tolong. Yeah. Jangan di voting hari ini. Tapi saya juga lagi mau nantang, ini nih, moderator kita yang satu lagi. Kira-kira bisa nggak Pepita Gunawan? Iya, bisa nggak tuh. Waduh. Saya mau nantang nih. Saya, siapa takut? Ayo, sini, wah, coba share screen-nya ke saya share screen, oke? Okay? Oke, okay, jadi teman-teman, kan ke... Edu Demo Slam. Jadi biasanya kita dimana Edu Demo Slam dulu. Ah, Bapak-Ibu sekalian dan teman-teman sekalian. Oh ya, timer. Sudah siap? Sudah siap ya? Timernya siapa nih? Oh ya, siap-siap aku. Udah mulai. Kita tungguin. Udah mulai ya? Baik. Teman-teman sekalian, pastikan kita ya, sekarang-sekarang ini kan lagi masa pandemi seperti ini, kan kita harus stay at home atau work from home. Kadang-kadang kita baper ya. Jadi, atau mungkin juga kita lagi bulan puasa, ya udah jam-jam ngabubur itu kan lapar. Aduh, rasanya tuh kepengen sekali kalau kita sedang mengerjakan presentasi, slide gitu ya, kita pengen menaruh sebuah emosi, menunjukkan cerita hati kita. Nah, kita tahunya ternyata bisa loh memasukkan emoji di dalam Google Slide kita. Wah, gimana caranya? Nah, begini teman-teman caranya. Jadi, saya akan berikan contoh. Memang kita harus ketik dulu sesuatu misalnya halo ya, supaya dia bisa mendeteksi. Nah, kita highlight, kemudian kita masuk ke insert, dan kemudian kita masuk ke special characters. Special characters, di situ kita bisa memilih ada macam-macam, dan tentunya kita pilih emoji. Nah, kira-kira saya sekarang udah jamnya, oh udah jam berapa nih? Oh, kira-kira bentar lagi ya, nggak lama lagi dengan kita mau buka puasa sebentar lagi. Jadi, saya sedang menunjukkan emosi yang happy, ya, happy. Terus kemudian mungkin juga agak sedikit lapar sedikit ya, dan capek habis dari tadi ngomong terus. Oke, jadi sebegitu saja emoji saya, tapi kira-kira ini sudah bisa menunjukkan perasaan kita nggak teman-teman, jeritan hati kita kira-kira cukup nggak nih? Wah, lumayan kan ya, kita bisa menunjukkan emosi kita di dalam slide. Edu Demo Slam! Wow, keren banget. Keren. Pepita juga mantap loh. Iya nih, mungkin teman-teman, waduh, sangat terinspirasi sekali ya, saya emoji yang bisa digunakan untuk mengekspresikan isi hati ya. Nah, walaupun saya tahu Pepita juga keren, jangan di voting Pepita dan saya ya, kita cuma moderator. Jadi tetap voting 4 guru yang tadi, jangan sampai jagoan Bapak Ibu kalah ya. Dan silahkan masih dibuka sampai jam 6 sore ini. Ya, silahkan terus vote, boleh berkali-kali sebanyak-banyaknya, silahkan. Bapak Ibu dan teman-teman semua voting sebanyak-banyaknya, nggak usah khawatir, cuma 1-2 kali, silahkan sebanyak-banyaknya di voting. Nah, ini Pepita, kayaknya guru-guru yang keren ini, juga mau berbagi sesuatu ya Pepita, betul nggak? Iya dong, ini kan kita semua sama-sama sebagai pemegang kepentingan di dalam dunia pendidikan Indonesia nih. Jadi pasti kita juga ingin meninggalkan pesan-pesan kepada buat teman-teman sekalian yang menonton, baik Bapak Ibu Guru atau juga teman-teman siswa, siswa yang bersekolah atau yang berkuliah di universitas atau dimanapun juga. Nah, kita akan tanyakan bagaimana pesan-pesannya Demo Slammer kita untuk memanfaatkan teknologi ini yang mungkin yang tadinya dari gaptek sampai sekarang jadi secanggih ini bisa memanfaatkan teknologi. Bagaimana? Kita mulai dari yang pertama dulu ya, dengan Pak Gusman, boleh nggak apa pesan-kesannya atau pesannya untuk penonton kita hari ini? Pesan saya untuk teman-teman semua, biar kita makin gak gaptek, adalah kita harus banyak join ke komunitas dan kita harus terlibat aktif di komunitas tersebut. Dan kalau bisa jangan cuma satu komunitas, jadi makin banyak ilmu yang kita belajarin. Kira-kira itu aja. Keren, itu jadi komunitas ya. Wah, keren. Jadi networkingnya, kenal dengan orang yang baik-baik, jadi orang yang pinter-pinter, yang canggih-canggih. Jadi kita ya sendiri terpacu untuk lebih baik lagi ya Pak Gusman ya. Betul.
Baik-baik. Oke, kita lanjutkan ke demo slamer kedua kita, yaitu Ibu Irma. Apa pesan-pesan Ibu Irma buat penonton sekalian? Pesan saya ke semua, jangan pernah berhenti belajar dan terus be curious, terus merasa ingin tahu, sehingga kita terus-menerus pengen belajar sesuatu hal yang baru. Nah, itu pesan saya buat kalian semua. Edu Demo Slam! Keren banget, jadi harus tetap belajar, mau kita usia berapapun, yang namanya belajar itu seumur hidup ya Bu Irma ya, saya setuju banget. Baik, Demo Slammer ketiga kita, Bapak Suparman, pesan-pesannya untuk para penonton, silakan. Bapak Suparman di mute, jangan lupa di unmute. Oke, ya. Oke teman-teman semua, aku cuma mau bilang satu hal ya, teman-teman, teknologi itu memudahkan kok, tinggal ditanya ya, mau pakai atau enggak, mau belajar atau enggak. Udah. Edu Demo Slam ya Pak, jangan lupa. Edu Demo Slam. Ah iya, memang itu pada akhirnya balik lagi ya Pak, ke kitanya masing-masing ya, mau susah mau gampang, tapi kalau kita yang gak mau berusaha ya, mau sampai kapan ya kan ya Pak ya. Baik, sekarang pesan yang terakhir dari Ibu Mariati, mari kita dengarkan pesan-pesan untuk para penonton. Oke, baik. Sudah diwakilkan tadi ya, karena ada pendidik, bagi para pendidik, juga bagi para pembelajar kekinian, pokoknya harus terus semangat mengejar perubahan sesuai tuntutan zaman. Nggak boleh ketinggalan. Harus lari kalau minta. Gitu, udah. Ya, aduh, Wah, jadi ini pesan ini penting banget. Jangan sampai kita ketinggalan dari siswa didik kita. Gitu loh Bapak Ibu sekalian. Dan teman-teman nih yang bersekolah dan mungkin kuliah juga. Teman-teman kan mungkin juga menikmati kemajuan zaman dan juga berada dalam kemajuan zaman. Ada banyak tools-tools yang keren-keren. Nah, diperkenalkan dong ke Bapak Ibu gurunya, juga ke dosen-dosennya. Supaya mereka pun juga gak kalah, gak kelibas dengan kemajuan zaman. Ya. Jadi supaya semuanya keren, sekolahnya keren, institusinya keren, universitasnya keren. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang menyaksikan kami dari seluruh Indonesia. Wah, senang banget nih. Voting ini masih dibuka sampai pukul 6 sore. Hasil votingnya jangan lupa akan kami publikasikan di Instagram @revoindonesia ya. Dan juga kawan-kawan jangan lupa kalau di Revo Indonesia itu kami sering kali membuat konten, kalau mau lihat yang keren-keren lagi seperti Demo Slammers barusan. Jadi Demo Slammers kita nih sebetulnya bukan cuma 4. Kita banyak sekali Demo Slammers, guru-guru yang keren-keren yang memang sangat passionate ya, sangat bergairah di bidang teknologi. Dan mereka menggunakan teknologi ini dalam pembelajarannya gitu. Baik dari yang sederhana sekali sampai yang sudah lebih advance. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian kalau mau tahu, mau belajar, ingin jadi para Demo Slammers ini mungkin lain kali tahun depan mungkin ya, kalau kok bisa membuat acara ini lagi. Nah, mungkin Bapak Ibu yang akan jadi Demo Slammers kita. Maka jangan lupa masuk ke kanal YouTube-nya Revo Indonesia, karena di situ banyak konten-konten di mana kami justru memberikan konten-konten mengajarkan teknologi dan menggunakannya dalam pembelajaran ya. Revo Indonesia undur diri dulu. Terima kasih sudah menyaksikan Edu Demo Slam. Edu Demo Slam. Edu Demo Slam.